Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan review sekaligus men-share ya guys ya, mod Busit Truk Hino Ranger by Surdi Gaming guys. Oke guys, langsung saja kita hidupkan dulu mesinnya guys. Untuk suara mesinnya ini begini guys, sama seperti biasanya guys ya. Untuk lampu beamnya hidup, lampu hazardnya hidup, wipernya juga hidup ya guys dah, dan bisa menyapu air hujannya juga guys. Oke guys, untuk anim pertamanya ini kabinnya dijungkitkan ya guys ya. Oke guys, dan untuk anim keduanya ini terpalnya dihilangkan guys. Dan untuk anim ketiganya apa ini guys? Oh ini guys, kepet depannya ini dihilangkan guys ya. Oke guys, gini guys kalau dihilangkan guys. Lebih baik kita pakai saja guys ya. Untuk bukaan pintunya, ini bukaan pintu depan saja, kanan kiri guys. Untuk belakangnya ini tidak. Dan ini bayunya ditemenin ya guys ya, sama Mbak Anissa guys. Oke guys, kita masuk ke bagian belakang guys. Bagian belakangnya ini begini, lampu hazardnya hidup, lampu remnya hidup, dan lampu mundurnya juga hidup ya guys ya. Kita masuk ke dalam interior. Untuk dalam interiornya ini begini guys, hanya ada aksesoris boneka 2 guys, dan situ terlihat tulisan Surdi Gaming ya guys, dan ada handphonenya juga guys. Dan di samping sini ada Mbak Anissa guys yang nemenin Bayu guys. Oke guys, langsung saja kita jalan ya guys ya. Ini kita berada di mod map guys, mod map Bukit Bintang ya guys ya, by PKU guys. Oke guys, ini langsung saya kita gaskan ya guys ya, kita gaspol terus guys biar kuat nanjak tanjakan ini ya guys ya. Kita gaspol terus ya guys ya, biar kuat menanjak tanjakan Bukit Bintang ini guys. Oke guys, kita gaspol terus guys biar kuat nanjak kita guys. Duh, kita terlalu gaspol ya guys ya, kita gaspol lagi guys. Ini jalanannya ini menanjak terus ya guys ya, kita harus masang ancang-ancang guys, kita harus berjalan zigzag guys biar truk ini kuat nanjak guys ya. Oke guys, kita gaspol lagi guys. Begini pemandangan jalannya guys ya, itu di bawah ya guys ya, dan ini turunan guys, selesai tanjakan tadi ini turunan ya guys ya. Kita tes oleng guys, suspensinya masih suspensi standar ya guys ya, belum suspensi rel. Aduh, terlalu kencang kita guys, sampai nabrak cermin cembung ya guys ya. Aduh, nggak bisa mundur pula ini guys, mundur alon-alon ya guys ya. Oke guys, akhirnya bisa juga guys. Dan setelah itu kita melewati jembatan yang tidak ada pondasi tengahnya guys ya. Ini jembatannya melayang ini guys. Nah, malah nggak ada jembatannya. Wah, nggak ada ya guys ya, mobilnya semua melayang guys. Awas nabrak cuy, wis ngedrift cuy. Ini nanjak tanjakan lagi, dan itu terlihat busnya tidak kuat menanjak guys ya,
Ayo kita gaspol terus, guys. Kita gaspol terus, guys. Aduh, kayaknya nggak kuat nanjak ini kita, guys. Kayak seperti bus-bus itu, guys. Toh ganjel, toh ganjel, ganjel toh. Waduh, nggak kuat nanjak kita, guys. Waduh, guys. Waduh, guys, nggak kuat nanjak kita, guys. Waduh, guys, malah masuk lautan kita, guys, ya. Waduh, tidak. Oke lah, guys. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.